Warga yang tinggal di Dusun Beringin Sari, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawa, sudah tidak asing lagi dengan sosok Rudi dan Rosidi, kakak beradik yang terlahir tidak seperti anak-anak lainnya. Setelah mendapat kunjungan dari para relawan di kediamannya, kini Rudi dan Rosid juga mendapat kunjungan langsung oleh Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini, pada 28 November 2021 kemarin. Pada kunjungan tersebut, Risma memberikan bantuan berupa alat bantu khusus, kemudian 18 ayam petelur serta kolam ikan lele untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Rudi dan Rosid. Ia juga membantu pemeriksaan kesehatan sekaligus terapi khusus untuk Rudi dan Rosid. Pihaknya juga akan mensuplai kebutuhan keluarga Rudi dan Rosid setiap bulannya. Senang banget, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kami memberikan bantuan untuk nutrisi, kami sudah koordinasi konsultasi dengan ahli gizi maupun dokter, apa-apa yang bisa diberikan untuk si dua anak ini. Yang satu kayaknya hiperaktif, tadi sudah komunikasi dengan dokter untuk diberikan fasilitas obat-obatan supaya hiperaktifnya agak turun. Nah, kemudian untuk nutrisi otak dan sebagainya.